Pemirsa, Bupati Sarmi Papua, Mesak Manibor ditangkap oleh tim Kejaksaan Agung Kamis dini hari pukul 2.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, mantan manajer PSSI itu ditangkap di kediaman resminya. Tim yang terdiri dari Kejagung dan Kepolisian tiba di Kabupaten Sarmi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Timur. Lalu pada pukul 01.30 menit waktu Indonesia Timur, tim tiba di kediaman Bupati Sarmi, Mesak Manibor di Kota Baru Petam. Saat penangkapan berlangsung, tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Bupati Sarmi itu. Mesak kemudian dibawa menuju Jayapura. Mesak Manibor adalah tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana APBD tahun 2013 dan di dalam APBD Kabupaten Sarmi, dana bansos ditetapkan sebesar 16.477.000.000 rupiah. Namun kenyataannya penggunaan dana itu menggelembung hingga 67 miliar rupiah. Tidak hanya dugaan korupsi pada dana bansos, Mesak juga diduga tersangkut korupsi renovasi pagar keliling rumah pribadi Bupati Kabupaten Sarmi di kompleks perumahan Pemda Neidam senilai 4,5 miliar rupiah.